Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Zen, jumpa lagi dengan saya Zena. Saat ini saya berada di Tebet Eco Park. Setelah sekian lama saya menunggu-nunggu, akhirnya Tebet Eco Park dibuka kembali. Ada yang baru di Tebet Eco Park saat ini. Misalnya saja cara masuk ke Tebet Eco Park pun kini kita tidak bisa datang langsung ke lokasi, melainkan harus mendaftar terlebih dahulu minimal 1 hari sebelumnya di aplikasi Jaki atau Jakarta Kini. Jadwal kunjung pun kini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama dimulai jam 7.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan sesi kedua dimulai jam 13.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang saya peroleh dari petugas Tebet Eco Park, hal ini dilakukan untuk menghindari membeludaknya pengunjung di Tebet Eco Park. Jadi pengunjung diatur sedemikian rupa. Sahabat Zen, selama kita berada di Tebet Eco Park, sebaiknya kita selalu menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, seperti kakak ini ya. Karena pengelola Tebet Eco Park telah menyiapkan tempat sampah yang tersebar di seluruh area. Nah, sahabat Zen, ini salah satu yang baru di Tebet Eco Park. Bagi pengunjung yang membawa makanan dari rumah, kini dapat menikmati bekalnya di tempat makan yang telah disediakan pengelola. Jadi, kita tidak perlu repot-repot lagi membawa tikar dari rumah.
Nah, sahabat Izen, jembatan goyang yang dahulu ditutup kini sudah bisa dilewati. Kita coba ya, sahabat Izen. Aduh, serem juga sahabat Izen, tapi seru. Terasa akhirnya kita sudah berada di penghujung pertemuan ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.